Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku. Kali ini kita akan membuat klepon ubi jalar ya. Di sini sudah aku siapkan bahannya. Pertama, 200 gram ubi jalar, 65 gram tepung tapioka, kelapa parut secukupnya, gula merah yang sudah saya sisir secukupnya, dan air putih. Oke, langsung saja kita ke cara membuatnya. Pertama, kelapa parut kita kukus. Kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Ini sudah ya, kita angkat. Selanjutnya, ubi kita kupas. Selanjutnya kita cuci. Ini sudah saya cuci ya. Setelah itu kita potong. Kita potong tipis ya, agar cepat empuk. Setelah kita potong-potong seperti ini, selanjutnya kita kukus. Kita kukus sampai empuk ya. Ini sudah, kita angkat. Selanjutnya, ubi akan kita haluskan. Ya, setelah halus seperti ini, selanjutnya kita tambahkan sedikit garam. Tepung tapioka kita masukkan bertahap ya, kita aduk. Kita uleni pakai tangan ya, dan pastikan tangan kita bersih. Selanjutnya kita tambahkan air sebanyak 2 sendok makan. Tapi apabila masih terasa kering, bisa ditambahkan air sedikit ya. Kita uleni sampai bisa dibentuk. Ya, setelah adonan seperti ini, selanjutnya kita bentuk. Ambil sedikit adonan,
kemudian kita pipihkan. Lalu beri isian. Setelah itu kita tutup dan kita bulat-bulatkan. Ini hasilnya setelah kita bentuk. Selanjutnya ini kita rebus. Ini airnya sudah mendidih ya. Langsung saja kita masukkan. Kita masak sampai mengapung. Ya, setelah mengapung seperti ini, jangan langsung diangkat ya. Kita masak lagi selama kurang lebih 5 menit agar dalamnya betul-betul matang. Ini sudah ya, kita tiriskan. Lalu langsung saja kita masukkan ke dalam parutan kelapa. Kemudian kita goyang-goyangkan seperti ini agar kelapanya merata ya. Ya, selanjutnya siap kita hidangkan. Ini ya hasilnya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.